Di Malaysia ni cancer patient makin ramai. Terakhir 2006 punya statistik cancer pun dah 35,000 orang terdaftar sebagai cancer patient. Kami akan perform di Lex Rock Cancer Concert untuk next campus tour. Sebelum ni kami dah buat di USM, UKM, UITM. So kali ini di UTP Perak bersama OAG dan pesawat. Saya di RR Tapah. Saya dah kejap. Tapi saya lepas ni nak buat pose sikit, bergerak. Okey, cuba kita di UTP sekarang. Nak rekod tu? Mulut aku nak rekod tu. Hai. Okey. Okey, sekarang kita orang berada di RNR Tapah. Sementara okey, terima kasih. Rehat sementara untuk makan. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Mak, masuk TV, Mak. Mak, masuk TV. Setiap cancer patient yang ada dalam Malaysia ni setiap tahun ada kematian. Benda ni adalah untuk merubah perception orang. Kita kena bertindak awal. In 2020, dah start pada sekarang, 2020, wawasan kita dah sampai, berarti sampailah kita punya matlamat. Penyakit kanser ni, orang cakap bukan nombor satu lagi. Kematian kanser ni reduce. Target sasaran kita memang pada golongan belia. Kalau kita beritahu pada belia dulu, dia akan lebih tahu dan dia akan cerita pada mak pak, dan mak pak dia penerimaan lagi senang, lagi cepat. Golongan ni yang kita kena pandang serius supaya perception dia kena berubah. Kanser ni bukan kematian. Mungkin masalah dia orang tak kat mana nak mengadu. Selalu ceramah, mungkin tak, dia tak biasa. Tapi benda ni dampak dia terbuka, ada kaitan remaja, ada datang. Itulah kita punya matlamat untuk supaya kanser patient yang belia ni tak berlaku kemurungan. Dia boleh kongsi pendapat, wujudnya komuniti. Dekat seorang cancer ni, kita nak buat cara yang betul-betul santai supaya orang faham. Tak semua pelajar sekolah atau universiti yang suka ceramah. Tapi pula program tu berkaitan dengan muzik. Dia datang, dia dengar muzik, dia dengar pasal cancer. Kau yang maha pengasih dan kau maha penyayang, tidak pernah ku lupa kasih dan sayangmu. Kerana kau selalu mendampingi diriku, diriku hanyalah hambamu. Salah seorang kawan dan apa-apa masalah dia sebagai saya sebagai macam abang lah. Tiba-tiba satu hari tu dia dalam hospital dan dia fikir cancer. Kau yang maha penyayang dan kau maha penyayang, tidak pernah ku lupa kasih dan sayangmu, karena kau selalu mendampingi. Jadi that's what cancer from cancer. Jadi bisa bukan music. Jadi kita bukan cakap rock cancer, jadi gegarkan cancer. Lex Rock Cancer. Gegarkan cancer tu sampai semua orang tahu. Pagi terjaga ku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Ya Abang Roy, ambil Lex Rock Cancer from UK, bawa ke sini. Since 2008 kita start. Until now. This yang first kita buat this year adalah di UKM, second di USM, third di UITM Puncak Alam, and UTP actually yang keempat. Mesti kita ajar.
Okay. Actually, this concert is the awareness concert di mana Persembahan Music selingan dengan cancer. Actually, Let's Rock Cancer, kita berguna daripada cancer patient yang berada di di UST semua ada. Yang tadi adalah Fatin. Fatin actually is a cancer, bone cancer. Cancer tulang kaki. Actually, dia nak datang tapi dia tak sihat. Dia nak datang-datang. Tapi kawan dia datang. Hari ini, Nas. Dia akan perform sekali lagi. Actually, ramai lagi case special hari ini yang Abang Roy akan kenalkan pada you all. Hari ini ada Auf. Dari Auf yang kita kenalkan dia sebutkan mesti teknologi Mara, Latin Kucing Alam. Nanti dia also case special. Nanti Abang Roy terangkan. Sebenarnya keluarga dengan kekawanan penting lah masa kita jatuh dan bangun. Dan sangat penting bila kita sentiasa mendoakan mereka seperti mana mereka mendoakan kita. Okay, kita mungkin tak kisah tentang diri kita sama ada sihat atau sakit, tapi kita fikirkan kedua ibu bapa kita. Okay, mereka mencari rezeki dan bagi kita duit untuk belajar. Kemudian bila kita tahu anda sakit, mereka akan sangat kecewa. So apa saran saya pada beliau sekarang ni, dapatkan rawatan awal. So kita tahu bila kalau ni kalau kita ada cancer, so kita boleh buat rawatan awal. So cancer is better than cure, kan? Saja. Terima kasih kepada Auf, eh. Terima kasih kepada Auf. Kebaikan yang ada dalam event ini dalam memberi kesedaran kanser. Okey, ramai orang tak tahu yang kanser ni berbahaya. Ramai orang tak tahu yang semua orang ada kanser. So dengan adanya Let's Rock Cancer ni, kita memberi awareness kepada orang yang semua orang ada kanser tapi tak tahu serius mana kanser tu. So hopefully dengan cara ni orang, kalau siapa-siapa yang kena kanser tak give up hope lah. Masih ada harapan kita berubat, insyaAllah. Dan soalan dua dan yang terakhir, apa pesanan abang kepada peminat abang dan peminat Let's Rock Cancer? Okey, pesanan saya untuk semua minat Let's Rock Cancer, jaga kesihatan. Saya pun kena jaga kesihatan. Jangan bersenam. Korang kena check pasal kita tak tahu. Kita ada sakit apa. Kadang-kadang kita rasa macam pening kepala sakit je. Jangan ambil mudah benda tu. Pergi check. Mungkin ada benda lain datang. So, be safe and be healthy. Okey, kita di sini kita ada Mel dari Tona Warna. Ya. Yeah. Sebagai vocalist band Tona Warna, apa pendapat Mel tentang kebaikan yang ada dalam event RRC dalam memberi kesedaran kanser? Kita harus memberi kesedaran kanser melalui muzik. Sampaikan mesej kepada mereka. Muzik adalah salah satu medium yang terbaik untuk sampaikan mesej. Daripada kadang-kadang kita tahu, mungkin anak-anak muda ni kita orang tak suka nak dengar ceramah yang straight. So kita ambil benda ni, kita approach dia orang cara lain. Okey, soalan terakhir. Apa pesanan Mel kepada peminat Mel dan pengikut Let's Rock Cancer di sini? Teruskan menyokong Let's Rock Cancer Malaysia sebab kita orang akan tua dengan dia orang. Lepas ni dekat mana? UM, kita akan terus memberi kesedaran kanser untuk generasi yang akan datang. Okey, terima kasih Abang Mel. Yeah. Di sini kita ada Radi OAG. Assalamualaikum. Sebagai
sebagai vokalis band OAG, apa pendapat Abang Radi tentang kebaikan yang ada dalam event ini sebagai kesedaran kanser? Macam mana tu? Kebaikan sebagai vokalis band pesawat, apa pendapat GP tentang kebaikan yang ada dalam event ini dalam memberi kesedaran kanser? Okey, bagi saya lah, kebaikan yang kita dapat daripada event ini adalah kesedaran lah tentang penyakit kanser. Sebab kita kena perlu faham kan, lebih baik daripada memahami daripada difahami. Sebab kadang kita tak faham sebab kita fear kan. So untuk kebaikan kita juga, kita tak tahu benda ni mungkin boleh berlaku kepada kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada rakan-rakan kita. Jadi bila kita faham tentang penyakit ni, insyaAllah kita sedikit boleh membantu untuk mengurangkan beban mereka.